wabarakatuh. Selamat datang lagi di Brojo Channel. Oke, sebelumnya saya minta maaf karena selama ini saya tidak upload lagi tentang video Billy Saputra dikarenakan ada masalah sedikit di channel saya. Dan di video kali ini kita akan mencoba reaction video terbaru tentang Billy Saputra yang berjudul Elvia Syuting Nggak Pakai BH. Di sini terlihat judulnya agak ngeras dikit ya guys. Oke, bagaimana isi videonya? Yuk kita langsung putar videonya. Oke, sebelumnya bagi teman-teman yang baru berkunjung, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan ikon loncengnya. Oke, kita langsung reaction video Billy Saputra yang terbaru ini guys. Gue mah takut nih antara Elvia sama Maria nih. Jambakan. Oke, di video ini ada seorang teman Billy Saputra yang mengatakan Elvia sama Maria saling jambak-jambakan. Kita tidak tahu apa maksud dari kalimat itu, apakah benar mereka jambak-jambakan atau tidak guys. Oke, kita langsung klik. Kata Elvia dia masih bergetar kalau ketemu Billy Saputra, hatinya maksudnya ya. Nah, kita sekarang lanjut ke Maria Fania. Gila, masih rapet ini gua. Masih rapat katanya guys. Nah, ini dia guys yang bilang nggak pakai BH. Laki-laki yang bertanggung jawab itu laki-laki yang mau menikahi ketika sudah mempunyai pondasi. Nah, begitu guys. Jadi menurut Billy Saputra dia lebih baik bekerja, mencari uang, mengumpulkan uang, baru setelah itu dia untuk berkeluarga guys. Mantap, mantap. Ya, oke, kita skip aja nih guys. Kita skip saja, kita langsung masuk ke sini. Nih, kembali dia bilang jambak-jambakan. Jambak-jambakan kayak mantan istri dong Ali. Siapa mami dia persik? Semua ikutan. Jambak-jambakan yang di sini antara Maria Fania dan Elvia. Mungkin mereka rebutan ya guys, tentang rebutan sama Billy Saputra untuk merebut hati Billy Saputra. Itu gara-gara apa? Iya, zaman dulu. Ya udah lupain. Ya, menurut temannya Billy Saputra, jika disuruh memilih antara Maria Fania dan Elvia Caroline, maka teman-temannya lebih memilih dua-duanya guys. Kenapa? Karena dua-duanya ini sangat menarik bagi guys. Oke, kita lanjut. Udah poligami aja. Nah, di sini disarankan sama teman Billy Saputra untuk poligami guys. Lucu ya guys. Emangnya dia mau poligami guys? Oke, kita lanjut aja guys. Nasihat yang lain. Rabi amat aja mau poligami. Lah, nanti marah Nagita Slavina kalau Raffi Ahmad dibawa-bawa guys. Cuma sih takut aja dia. Nagitanya mau udah ngijinin. Gak tau. Gua aja mau poligami. Cuma bini gua gak ngijinin. Semua laki-laki itu mau poligami guys. Ingat, poligami boleh. Cuman harus tanggung jawab, harus adil guys. Oke, kita lanjut. Kalau yang tinggi mau, mau gue ya gue mau. Ini rencana mau dilamar. Mau
Ini janda anak satu. Ini sarannya agak gimana gitu guys, ini menyesatkan untuk Billy Saputra guys. Ya sebenarnya netizen temannya deterjen cair Melati ex JKT48 itu janda anak satu. Masih muda cantik anak satu gimana sih? Emang janda itu nggak cantik? Ini masih nih? Ya seharusnya Billy ya. Dari perkataan teman-temannya ini jangan diambil hati guys. Jadi mau poligami atau enggak terserah dia, yang penting adil guys. Kelihatan masih kecil banget, terus masih cantik. Kamu berhasil, Bil. Terus kalau misalkan melatih janda anak satu, Maria, Fania? Janda anak empat. Janda, gila masih rapet ini gua. Okay. Akhirnya Maria Fania protes. Oke, kita lanjut. Jadi gue dikain lah. Dengar gak Maria Fania udah apa? Masih rapet. Nih masih rapet semua. Maria Fania masih rapet. Masih rapet gak? Masih. Barangnya masih rapet guys. Oke, cukup sekian video dari saya. Semoga terhibur. Dan jangan lupa untuk subscribe video saya. Terima kasih.